bermula dengan awal bismillah, diikuti kasih, berakhir sayang. Sebuah kisah tidak dikisahkan, sebuah tauladan yang hilang dari menitir bibir masyarakat. Sebuah kampung yang jauh ke seberang, erti hidup sering dimudahkan hingga terlalu mudah. Pulau ini bukanlah syurga, pulau ini yang ingin kukisahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tu? Apa tu apa? Kau dengar tak apa yang aku dengar? Ah, itu Juki mengajar. Mengajar apa? Mengajar agamalah. Dia mengajar agama. Ha, kau ni kan betul buta hati. Kenapa kau tak belajar? Kalau betul dia mengajar agama, kenapa aku tak suruh bini aku belajar? Kenapa aku tak suruh anak aku belajar? Kenapa? Sebab dia mengajar ilmu yang sesat. Ilmu sesat. Dia pengaruh semua orang kampung ni. Sebab dia ketua kampung, dia sengaja takutkan orang-orang kampung tentang neraka. Ini salah, itu salah, semua salah. Yang betul dia seorang saja. Kita nak bakar ke surau ni? Surau tu tak salah. Yang salah dia, si Juki tu. Jadi begitulah. Kalau mereka-mereka semua ingin tanya apa itu Allah, Islam. Tak suka. Kau tentu terkejut kan bila aku datang? Ah, duduklah kalau nak ikut serta. Terima kasihlah sebab kau jemput aku duduk. Tapi buat apa aku nak duduk kalau aku datang nak halau kau? Apa maksud kau, Nordin? Orang ni kalau dah bersalah, dia akan tanya apa yang aku dah buat, kan? Tapi apa yang aku buat sampai kau cakap aku buat salah? Kau nak tahu? Tak apa, aku bagi tahu. Selama ni dalam kampung kita, ada ke orang yang mengajar ilmu? Ada. Kita tengah belajar agama ni, Nordin. Dengan Juki ni. Habis tu? Dia bukan mengajar agama. Dia ni mengajar ajaran sesat. Astaghfirullahaladzim. Nordin, sampai macam tu sekali kau fitnah aku. Eh, kau tak payahlah nak berdolak dalik. Apa kelulusan kau? Hah? Apa kelayakan kau nak mengajar agama? Kau bukan lulus universiti. Kau memang tak layak nak mengajar agama. Tak betul, tak tidak. Kau menggunakan agama untuk mengukuhkan kedudukan kau sebagai ketua kampung. Eh, aku nasihatkan kau, lebih baik kau kemas pakaian kau, kau bergambus kepada kampung ni sebelum ramai lagi orang kampung ni menjadi sesat. Kau degil ya. Eh. Kau ni memang degil, degil. Ingat, kalau kau degil lagi, isteri kau dengan anak-anak kau akan jadi mangsa. Abang ada nak makan apa-apa hari ni? Saya boleh pergi ke kedai. Tak payah. Hari ni aku makan kat kedai Ali aja. Abang tahu tak? Semalam ada orang cari abang daripada kampung seberang. Pasal apa? Sedauslah. Dia dah kacau tunang orang. Baru bertunang aja, bukannya bini orang pun. Tunang ke, isteri ke? Hak orang kan? Kalau anak dara orang sekalipun, mana boleh buat main-main? Dia ada mak bapak. Eh, kalau dah dua-dua sama suka, apa salahnya? Ceritanya sekarang, Daus dah kacau tunang orang. Belah laki dia dah datang cari dia. Sekarang kalau apa-apa terjadi, susah nanti. Berani dia orang tu nak usik anakku.
sebelum dia orang apa-apakan anak aku. Ni. Jumpa bapa dia dulu. Ha, nah, hutang kau. Hutang yang lama belum nak saya lagi. Eh. Kan dulu aku dah bayar semuanya. Itu dulu duit pokok, sekarang ni duit bunga. Aha, mana ada pokok tak ada bunga. Nanti baik tak berbuah. Razak, kalau macam ni meniaga, makin susahlah orang kampung nak bayar balik. Buyung, engkau bukan tak tahu sekarang ni barang mahal. Stok yang kat pekan tu pun payah nak dapat tau. Sekarang ni, barang sampai je kat pekan, belum sempat aku ambil, orang lain, peruncit-peruncit lain, semua dia orang dah sapu. Alah, kita bukan baru kenal. Dah lama dah. Timang rasa dah sikit. Aku tahu, tapi aku tak boleh buat apa. Kalau barang dari Siam pun, aku tetap jual harga yang tinggi. Ayalah, lepas ni aku pergi Siam, beli sendiri. Ah, puas hati aku. Sama jugalah kalau kau pergi ke sana. Tambang kau pergi, tambang balik, nak sewa bot lagi. Ding dong, ding dong, ding dong. Silap, silap. Harga yang kau beli di sana tu lebih mahal daripada kau beli dekat sini. Ha. Ding dong, ding dong. Sama dua orang. Ah, hutang bulan ni mana? Din, aku lewat sikit bayar. Dua, tiga orang lagi tak bayar ni. Tak apa, aku tak kisah kalau kau lewat bayar. Tapi kau kena ingat, makin kau lewat, bunganya makin naik. Apa kau aku ni nak berkira pula? Kawan-kawan juga, meniaga-meniaga juga. Dengan dia tadi, boleh kau kenakan dia. Ha, kau ingat? Ha, kau kena bayar tu. Eh, harga minyak dah naik lah. Eh, mana ada naik? Kalau naik, dah keluar berita dah. Eh, kau ingat minyak ni keluar daripada tasik ni? Kalau nak beli kat pekan sana pun, nenek kau yang pikul. Bahasa molek sikit, Li. Eh, dah molek lah tu. Aku cakap kau tak faham. Ada RM2 lagi. Dah naik, 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 naik. Jom. Eh, nanti, 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 nanti. Aku tak pernah tengok kau kat kampung ni. Kau ni siapa? Saya Haziq. Haziq. Tak ada nama bapa kan? Ha? Sebab apa kau datang sini? Apa hal kau datang sini? Nak tahu juga mana tahu kau ni penyamun ke? Ha, sekarang ni orang tengah cari Daus. Manalah tahu kau ni datang nak cari Daus? Daus kan dah kacau tunang orang. Bukan saya. Saya anak jati kampung ni. Ayah saya Marzuki. Bekas ketua kampung ni. Cik Buyung boleh tolong? Ya. Cik Buyung tahu. Segala-galanya Cik Buyung tahu. Tanah tu memang hak ayah Haziq. Tapi sekarang ni dah jadi milik Nordin. Macam mana saya nak dapatkan balik? Susah sikit. Sebab tanah tu dah tukar milik. Kalau ayah tahu, mesti dia kecewa dengan saya. Itu amanat terakhir ayah sebelum dia meninggal. Saya kena jumpa Cik Nordin. Mungkin boleh berbincang dengan dia. Kalau Haziq pergi pun, Cik Buyung yakin Haziq takkan dapat apa-apa. Haziq tak kenal Nordin tu. Macam mana orang dia? Susah nak ajak berbincang. Tapi kalau Haziq nak pergi, Cik Buyung boleh temankan. Tak mengapalah. Saya boleh pergi sendiri. Surau tempat ayah saya mengajar dulu tu masih ada lagi tak? Surau. Ah.
Budak sekarang ni dah tak pandai nak menilai surau. Tak sama macam zaman kami dulu. Dulu, surau ni tempat segala-galanya. Di sinilah tempat mesyuarat, tempat mengaji, tempat belajar agama. Ah, sebut pasal belajar agama ni, kerana belajar agamalah maka surau ni ditinggalkan. Kenapa? Itulah. Dah bagi peluang mengajar agama, dia cuba nak pesongkan fikiran orang kampung dengan ajaran sesat. Padahal dia ada kedudukan ketua kampung di sini. Tapi dia ambil kesempatan buat benda yang lain. Saya Haziq. Oh, lupa pula. Saya Nordin, ketua kampung di sini. Katanya baru aja sampai di kampung ni ya. Mungkin Cik Nordin tak cam saya lagi. Mungkin kenal. Tapi itulah, dah lupa. Maklum aja lah, dah tua kan. Anak Marzuki lah. Ya, saya. Aku tahu kamu tentu rindu pada rumah ni, pada tempat-tempat kamu main dulu kan. Tapi itulah, kalau benda yang tak elok kita lakukan, maka tak elok jugalah balasannya. Tahu. Ini semua hukum Allah. Allah Maha Adil. Jadinya, tanah yang seharusnya menjadi hak milik ayah saya telah bertukar menjadi hak milik Encik Nordin. Kan aku dah kata tadi, itu dulu. Sekarang tanah ni, nama aku dah ada dalam geran. Orang majlis pun dah tahu. Tapi tak apa. Walaupun tanah ni dah jadi hak milik aku, kamu boleh je datang bermalam di sini sehari dua untuk melawat kawasan di sini. InsyaAllah, saya datang kali ini adalah untuk mengambil semula hak ayah saya. Assalamualaikum. Nanti dulu. Kamu jangan ingat kamu boleh pengaruh semua orang kampung ni. Dalam kampung ni, aku yang berkuasa. Cik Buyung dah agak dah perkara macam ni akan berlaku. Apa kata kalau kita ke pejabat tanah tukar nama tu balik? Tak boleh, Cik Buyung. Habis tu kau nak biarkan tanah ayah kau tu atas nama dia? Kita tak ada bukti nak kata yang sebenarnya tanah itu hak ayah saya. Hitam putih tak ada. Sia-sia kalau kita ke pejabat tanah tu. Kalaulah aku ni tak ada agama, aku bunuh si Nordin tu. Cik Buyung, jangan cakap macam tu. Kalau betul ada hak ayah saya atas tanah itu, insya-Allah Allah akan bantu. Alhamdulillah. Kalau betul lah Haziq nak baiki surau tu, Maknah setuju sangat. Cuma apa Maknah? Tak ada apa-apalah. Tapi Fatimah pun boleh ajar Maknah kan? Boleh. Tapi adalah bab-bab yang Fatimah tak berapa tahu sangat. Kita boleh ke surau. Nanti Haziq boleh ajarkan. Baiklah. Nanti Maknah carilah lagi kawan-kawan yang nak belajar. Tak adalah seorang-seorang je Maknah nanti. Kenapa Maknah sedih? Tengok mata kamu tu. Macam mata arwah mak kamu. Tahu tak dulu, dialah satu-satunya kawan baik Maknah. Baik orangnya. Tak pernah sakitkan hati siapa-siapa pun. Kalau dia masih ada, mesti dia bangga dengan anak-anak dia. Kenapa dengan surau ni, Aziz?
Saya nak hidupkan semula surau ni. Dah lama surau ni, Haziq. Tak ada orang datang sejak arwah ayah kau tinggalkan kampung ni dulu. Macam mana orang kampung solat jemaah? Dia dengan Buyung. Apa lagi, Nordin? Kita tangkap, kita hukum, kita halau. Habis cerita. Betul tu, Pak. Kita kena buat sesuatu sebelum kampung ni ditimpa malapetaka, Pak. Kau orang semua tak tahu. Bala kalau nak datang, bukan kena kat dia je. Dengan kita, dengan aku-aku, dengan aku yang tak berdosa ni. Habis. Nanti dulu. Aku nak tengok dekat mana permainan dia. Astaghfirullahalazim. Orang kampung tak pernah solat jemaah. Tak pernah ada pengajian agama Islam. Sejak surau ini ditinggalkan, Nordin memberi amaran kepada orang kampung. Kononnya tempat ini mengajar ajaran sesat. Sesiapa yang boleh datang ke tempat ini akan ditangkap, dihukum dan dihalau keluar dari kampung ini. Sebab itulah orang kampung takut dan tak boleh datang ke surau ini. Takutkan manusia dari Allah. Orang-orang Nordin ramai. Dia orang berkuasa di tempat ini. Cik Buyung, di atas muka bumi ini tak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Allah Maha Besar. Mulai dari hari ini, saya orang pertama yang akan gunakan surau ini. Sekejap. Nak beli barang, nak betulkan surau lama tu. Oh, nak ke pekan. Betulkan surau. Nak naik apa? Naik bot ni lah. Ada aku benarkan kau naik bot ni? Ha? Saya bayar tambangnya. Tambang? Eh, budak. Aku nak bagi ingat dengan kau. Duit kau dekat barung ni tak laku. Kalau duit dah tak laku, maknanya kau tak boleh naik bot ni. Dah. Keluar. Keluar kau daripada situ. Keluar! Tak apa, Zik. Kau boleh pakai bot aku. Aku pun tak pakai bot hari ni. Yang kau ni memandai-mandai nak bagi bot dekat dia, kenapa? Ini bot aku. Sekarang aku lah. Yelah. Aku lupa. Ya, tu bot kau. Yelah. Silakan. Tak apa, pakai, Zik. Dah. Mati pula budak tu. Ingat, Kamal. Ini peringatan yang pertama. Kalau kau buat lagi, akan datang peringatan kedua. Begitu seterusnya. Sudah. Kau ambil barang cincang. Melampau betul sial itu. Saya seorang tadi. Tak terdaya saya nak lawan. Lepas ni, berapa ramai lagi orang kampung ni akan menjadi mangsa buli diorang kalau kita tak bertindak apa-apa? Jangan begitu, Cik Buyung. Setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Kalau mereka buat begitu, jangan kita buat begitu. Habis tu, tiap kali orang kampung kita kena pukul, takkan kita nak diam diri? Ha? Sampai bila? Nampak sangat kita yang takut, pengecut, tak melawan. Tak melawan tak semestinya kita lemah. Tak membalas tak semestinya kita takut. Cuma cara membalasnya itu yang harus hikmah. Biar mereka sedar apa yang mereka buat itu. Biar mereka tahu apa yang diorang lakukan itu adalah sebuah dosa. Haziq, aku rasa elok kau jangan ke baru tu lagi. Entah apa lagi diorang akan buat kalau ke sana. InsyaAllah. Baik. Kau apa hal? Ha? Apa kau tampan? Ada kelas agama. Kelas agama? Ya. Kelas agama apa? Iya, di surau lama tu. Alhamdulillah. Surau tu pun saya dah elokkan. Jemputlah datang. Oh, surau berhantu tu.
Tak naklah aku. Takut aku nak ke sana. Eh, kau tahu tak tempat tu tempat apa? Ha? Dulu, diorang mengajar ajaran sesat. Ha? Syirik. Semua kat situ. Abang kenapa fitnah, bang? Tak baik percaya kepada benda-benda yang syirik tu. Fitnah? Syirik? Eh, kau apa tahu? Kau baru sampai kampung ni tau. Ha? Datang kampung ni, lepas tu nak tampal, tampal, tampal semua. Kau tahu tak ni kedai aku? Kau jangan nak bawa orang kampung ni jadi sesat macam kau. Abang, ini bukan ajaran sesat. Ini pengajian fardu kifayah, fardu ain. Ada tafsir Al-Quran, ada pengajian fiqah. Cukup. Kau tak payah nak mengajar aku. Aku tak kira kau nak ajar agama ke nak ajar kekah sekalipun. Aku dah cakap tadi. Jangan di kedai aku. Cik Buyung dah cakap. Dia orang tak berani datang ke surau ni. Dia orang takut. Nordin dah bagi amaran kepada semua orang kampung. Saya takkan putus asa, Cik Buyung. Ini tanggungjawab saya. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Saya tak nak orang kampung cetek ilmu agama. Berdosa saya kalau tak sebarkan apa yang saya belajar. Hari tu Cik Ena dia cakap dia nak datang. Tapi dia takut Cik Nordin marah. Patutnya Cik Nordin tu benarkan isteri dia. Kalau nak belajar agama. Allahu Akbar. Cik Buyung dengan Fatimah balik dulu. Saya nak ke baru sekejap. Kau nak ke baru buat apa? Kau hanya dihal pula. InsyaAllah tak ada buat apa-apa. Nak berkenalan dengan orang kampung. Kau ni tak berhati bahasa. Ha? Kan aku dah kata, tak ada faedah ni korang bukan. Alah, Cik Nordin, bukan mahal pun. Net dengan bola bawa berapa je? Kau bukannya budak-budak lagi tau. Nanti kalau patah tangan, patah kaki, siapa lagi yang kau nak harapkan dalam kampung ni? Ha? Tu semua cari penyakit je tu. Habis. Dia berjudi tu, baik main takro. Eh, mulut tu jaga sikit. Judi, judi, judi. Eh, kau ni memang nak kena. Kau ajar betul lah, eh? Nordin, net dah koyak. Bola pun dah reput. Nordin, duit tabung kampung kan ada? Campur cukai Cik Nordin ambil lagi. Banyak tu duit. Kita nak sikit je pun beli bola dengan net. Hei, kau orang ni tak faham-faham lah. Assalamualaikum. Ah, ni datang nak minta apa pula ni? Maaf ganggu. Kalau boleh siapa-siapa yang tak ada buat apa-apa, jemput datang ke surau. Yang tu datang nak minta bola. Yang ni datang nak ajak pergi surau. Ah, ada siapa-siapa lagi yang nak minta apa-apa hari ni? Yeah. Kau nak ajak kita orang ke surau ni buat apa? Rasanya dah lama dah tak ada kelas pengajian agama. Agama apa yang kau nak ajar ni? Kita belajar pengajian Al-Quran dan sebagainya. Al-Quran tu aku tahu, aku faham. Yang lain tu apa? Hah? Syair. Ya, budak. Aku ni dah lama duduk kampung ni. Aku tak ada nak paksa-paksa orang pergi surau. Engkau baru je datang kampung ni dah nak paksa orang pergi surau. Hah? Saya tak paksa. Sebaiknya menjemput. Seeloknya datanglah. Jadinya Cik Nordin, dapat ke tidak saya punya ni? Siapa? Bola, net. Tak ada. Terima kasih, Razik. Kalau tak ada kau, aku tak tahulah macam mana kita nak main takraw lagi apa ni. Aku tolong sepampunya je. Aku memang suka berkawan. Lagi ramai kawan, lagi banyak manfaatnya. Kau tadi ajak semua orang pergi surau kan? Ada apa kat situ? Nanti korang pergi, baru korang tahu.
Dah kau jual kat aku getas gerak, memanglah aku jual. Kalau ia pun takkan murah melampau. Habis kita ni semua nak makan apa? Alah, ulat dalam batu pun makanlah. Zaman bila kau hidup ni? Macam ni lah. Kalau kau nak jual, kau ambil duit tu. Kalau kau tak nak, kau bagi balik kat aku. Kau ambil getah-getah kau ni, kau pergi pekan, kau pergi jual. Harga lebih kurang sama je kot. Eh, kau ni memang anak-beranak kuku besi kan? Cekik, darah! Weh, kau jangan aku hajar sangat. Kalau kau tak nak jual, kau cakap je lah. Kau tak payah nak libatkan mama bapak aku. Kau nak besar sangat ke? Eh, gini aku, Pak. Kenapa ni? Apa hal ni? Ni, Pak. Budak ni, Pak, dia tak nak jual. Bila dia tak nak jual, dia cakap banyak pula. Mahal lah itulah, inilah. Yelah, takat sekilo singgit setengah. Sekarang ni, orang jual RM2.40 sekilo. Itu orang lain. Aku lain. Tempat aku ni singgit setengah je. Kau nak jual ke tak nak jual? Kalau kau tak nak jual, tak apa. Aku tak rugi. Macam mana? Nak jual tak? Tak apa. Aku beli RM2.40. Ya? Jauh. Tambah balik. Tambah lebih duit tu. Macam tu lain kali. Dah. Tak pergi balik. Apa ni, Pak? Apa ni? Apa ni apa? Ha? Kau sedar tak apa yang kau buat? Sedar apa dia, Pak? Ha? Kau tahu tak? Ha? Sekarang ni budak tu dah kumpul semua pengaruh dia. Termasuk si Judin. Pengaruh dia dah banyak, dah ramai. Sedangkan pengaruh aku dah kurang. Ini semua sebab perangai kau yang tak tahu nak layan pelanggan. Tak apa. Kita bagi apa yang dia nak. Kemudian kita naikkan cukai. Itu pun kau tak boleh fikir ke? Dah, pergi. Eh, Daus. Ni aku nak bagi tahu. Engkau ni tak macam bapak kau. Pijak. Otak dia bergeliga. Kita dalam berniaga ni kena pandai pusing. Pusing modal, pusing cakap, baru orang percaya. Macam aku. Jen. Ha. Berapa banyak boyong hutang dengan kau? 100 lebih je. Kenapa? Mulai hari ni kau jangan jual apa-apa barang pada Buyung lagi, termasuk dua beradik. Faham? Aku faham sangat. Kau tak payah bagi tahu. Dalam otak kau dah ada dah apa yang kau nak cakap. Tak macam anak kau. Otak beku macam getah skrap. Tengok. Betul tak? Beku. Dah lah dia beli murah. Lepas tu dicukai lagi tanah getah tu tiap-tiap bulan. Sebab tu, aku tak jual ikan-ikan aku ni kat diorang. Aku jual kat pekan. Biar jauh. Jadi aku puas hati. Aku faham kalau dia nak beli harga rendah sikit. Sebab kampung kita ni kan jauh. Tapi janganlah rendah sangat. Lagipun getah tu bukannya diorang hantar kat pekan pun. Aku tahu, orang pekan pun datang sini beli, harga sama je macam kat pekan. Maknanya Cik Buyung, dia orang ni semua untung atas angin je. Kan aku dah kata tadi, kalau kau boleh terus jual kepada pemborong, kau boleh dapat untung lebih sikit, Judin. Kau tak ingat dulu macam mana aku kena ugut kalau aku jual kat pemborong, Cik Buyung? Terus jual kat pekan. Eh, entahlah. Aku pun tak kenal sangat dengan orang pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, banyaknya ikan. Talapia. Adalah sikit-sikit. Kerja kampung. Inilah dia. Ini kalau dibesarkan, boleh jadi perusahaan. Bukan sahaja boleh dijual sebagai ikan yang hidup, tapi boleh disejuk bekukan, lantas diekspor sampai ke luar negara. Kamu ni, Haziq. Kalau bercakap sebiji macam arwah ayah kamu, jauh pandangan tu. Eh, Cik Buyung. Aku pernah dengar ada orang hantar sampai ke Bangkok ialah Patani. Pasal ikan talapia ni. Aku ni manalah reti hal-hal yang macam tu. Kalau Cik Buyung nak buat, saya boleh tolong. Cik Buyung, peluang ni.
Kalau ada yang sudi, aku setuju aja. Saya dengar cerita yang mak saya belajar agama dekat surau tu. Betul ke? Seeloknya kalau mak awak nak belajar, awak pun kena ikut sekali tau. Saya bukannya tak nak ikut, tapi saya ni sibuk. Banyak kerja yang nak kena buat. Ke sana, ke sini, saya tak ada masa. Sampai nak pergi surau tu pun tak ada masa. Kalau nak ikutkan masa awak tu, tak pernah cukup. Semalam pun awak suruh saya tunggu. Jenuh saya tunggu, tak ada pun. Ha, tengok. Sampai nak jumpa awak pun saya lupa tau. Tapi saya tak sengaja tau. Fatimah, awak tahu tak yang awak ni lawa? Orang yang selalu puji-puji ni cepat muak tau. Eh tak, saya bukan jenis lelaki yang macam tu. Bila saya cakap, saya ikhlas. Lahir dari hati. Ramai lagi lah perempuan cantik kat kampung ni. Fatimah, dah lama dah saya hidup kat kampung ni. Tak pernah lagi tahu saya jumpa perempuan secantik awak. Selama ni saya hidup seorang-seorang. Saya tak ada kekasih. Sampailah saya jumpa awak. Semenjak bila pula saya ada kekasih awak? Tak apalah Fatimah. Saya balik dulu. Nanti kalau saya ada masa, saya pergi ke surau. Eloklah kau balik. Jangan lagi jejak kat rumah aku ni. Hai. Aku datang cara baik pun kau nak halau. Baik lagi kan kau halau. Tambahan pula jahat. Ingat. Jangan kau pijak lagi kaki kau kat rumah aku ni. Fatimah. Masuk. Wah. Hebat betul kau sekarang kan? Mentang-mentang ada budak tu, aku tunjuklah kat kau. Masih baik tau tadi ada Fatimah. Jadi aku tunjuk sikit rasa hormat aku ni kat kau. Kalau tak, nyaya kau aku kerja kan? Sebelum kau sentuh aku, aku akan patah-patahkan tangan kau dulu. Faham? Kurang aja. Kalah kita belajar agama di kat surau. Salahlah. Pertama saya tak pernah kan. Yang keduanya sebab ajaran tu ajaran sesat. Sesat mananya bang? Kalau tengok peribadi budak tu baik je. Budaknya belajar tinggi-tinggi sampai ke Mesir. Hormat orang tua. Tak macam budak-budak kat kampung ni. Tambah-tambah lagi ni. Anak ketua kampung ni. Mak ni. Suka sangat menang ke anak orang lain daripada anak sendiri. Kenapa? Yelah. Dah anak sendiri tak boleh diharap langsung. Belajar tak ke mana. Ilmu agama. Tu, tengah sungai tu. Sama je bapak dengan anak. Patutnya bab-bab agama macam ni lagi disokong bukan dihalang. Sebab ajaran sesat lah saya tak bagi awak pergi. Abang tahu, saya tengok orang kampung ni yang sesat. Sama sekali keluarga kita. Kamu tengok. Hebat permainan budak tu. Sampai mak kamu sendiri pun terpengaruh dengan dia. Tak apa, Pak. Bapak jangan risau, saya akan uruskan. Sekejap je budak tu kat sini. Firdaus, kamu jangan pandai-pandai nak buat apa-apa dekat budak Haziq tu. Saya tak buat apa-apa, Mak. Saya cuma nak nasihat dia je. Yelah, nasihat kamu tu pakai tangan. Dah kalau mulut tak jalan, tangan ni lah yang paling mujarab. Kenapa dia layan budak macam tu? Bukannya dia buat apa-apa pun. Dia datang dengan cara baik, Fatimah layanlah dia dengan buat baik. Orang macam tu tak boleh dibuat baik. Takkan berubah pangai gila perempuan dia tu dari dulu sampailah bila-bila. Tak baik cikgu yang cakap macam ni. Dia tak pernah buat apa-apa pun kat Fatimah. Sentuh pun tak pernah. Hari ni taklah. Lepas-lepas nanti,
Siapa tahu? Fatimah dengar cakap Cik Buyung. Kita tak kenal lagi siapa dia. Jangan nak prasangka-prasangka baik sangat. Ah, itu maksud Cik Buyung. Berhati-hati. Tak apalah. Saya masuk tidur dulu. Yalah. Haziq, tentang tanah tu jangan kau biar lama-lama sangat. Nanti banyak halangannya. Cik Buyung kenal sangat dengan Nordin tu. Panjang akarnya. Nantilah insya-Allah. Saya tak nak terburu-buru. Orang takkan kata kau terburu-buru, kau gila harta. Sebab itu adalah hak kau. Itu adalah tanah ayah kau. Dan satu lagi, kau nasihatkan Fatimah tu jangan berjumpa dengan Daus. Susahkan Cik Ina aje. Tak susah manalah. Ni kenapa? Kalau nak tahu, inilah ikan yang paling sedap sekali dalam sungai ni. Ikan tenggalan. Tak pernah makan pula. Memang susah nak dapat pun. Ikan ni kalau dia jual kat pekan, mahal tau. Tapi orang kampung ni, dia dah jarang nak makan ni. Dah muak. Jadi apa? Kita sama? Oh, kenal. Biasa makan ke? Pernah makan. Orang sini buat pekan asam, pakai ikan loma. Kejap ya. Saya nak buat ayam asam. Nasi dah masak belum? Rasa dah tadi. Ya. Tak apalah. Cik Rina, marilah kita makan sekali kat dalam. Ha, betul tu. Jemputlah. Tak apa. Tak boleh. Cik Nordin tunggu tu. Nanti cik carilah pula nanti. Saya baliklah. Iyalah. Terima kasih sajalah. Iyalah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan tau. Insya-Allah. Baik Cik Ina tu kan, bang? Nak cari orang macam dia tu dalam kampung ni memang susah. Kenapa Cik Buyung cakap macam tu? Saya tengok orang lain-lain pun baik je. Bukan nak kata orang lain tu jahat. Tapi dia orang takut. Takut entah apa-apa. Dari dulu lagi, Cik Nordin tu dah macam pegang satu undang-undang dalam kampung ni. Silap sikit saya kena. Silap sikit hukum. Korang balik ni pun, bukan dia suka. Pakcik Irna berani pula dia. Buyong! Cik Buyong! Kelong! Ya Allah. Tanggungjawab kita kepada Allah sebagai hamba-Nya. Memang itu pun asasnya sebagai manusia. Cuba kita tengok agama yang lain pun. Mereka percaya kepada Tuhan mereka. Percayalah. Barang tetapi hubungan sesama manusia itu, nah, yang harus dituntut. Percayalah. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, apabila kita berhasad dengki sesama manusia dan kita menganiaya manusia, dosanya paling besar. Apabila kita berbuat salah kepada Allah, kita boleh sahaja minta ampun, bertaubat, tetapi manusia, kita kena saling bermaaf-maafan. Ada soalan? InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, besok kita jumpa lagi. Kejap. Ni aku nak tanya ni, betul ke kelong Cik Buyung ni kena racun? Kenapa? Kau nak bayar ganti rugi ke? Sebab rasa bersalah meracun kelong aku tu. Cik Buyung. Dah. Aku dah tahu dah. Permainan bapak kau dengan kau sama saja. Cik Buyung ni main tuduh-tuduh pula. Kata belajar agama dekat sini. Sekarang ni tuduh saya pula. Ni aku nak tanya ni, kau ajar agama apa ya? Firdaus, Cik Buyung kalau nak bergaduh bukan dekat sini. Sini surau. Firdaus baliklah. Cik Buyung balik. Ya, memang aku nak balik pun. Sebab aku takut juga kalau aku lama-lama dekat sini, kaki aku ni sampai dekat dia. Tua tak tua. Daus, balik. Thank you.
Assalamualaikum. Salam. Awak gimana? Kesurau. Belajar ajaran sesat. Kenapa abang tuduh macam tu? Belajar agama ni tak sesat tau bang. Yang sesat tu, bila kita tak nak belajar, walaupun ada orang yang nak mengajar kita. Hey! Awak jangan kurang ajar dengan saya. Saya cakap yang betul tau bang. Saya sedih ni tengok keluarga saya tak kisah langsung pasal agama. Abang-abang tu ketua kampung, ketua keluarga. Patutnya abang pimpin kami ke jalan yang betul. Ni kalau tu bawa ke jalan tak betul, takkan saya nak ikut? Sesatlah dari nanti. Awak ni kan... Saya dah lali dah dengan tampar abang kat muka saya. Sebelum ni saya buat salah, abang tampar muka saya tak tu. Saya bersyukur juga kerana abang nak betulkan saya. Tapi kali ni, kalau abang nak tampar saya sebab saya betul, tak guna abang tampar saya, bang. Abang kena berubah dulu. Satu lagi saya nak tanya. Kemarin saya nampak racun banyak kat belakang rumah kita. Mana perginya? Saya tak nampak pun abang pergi racun kebun ke dah guna buat racun ikan orang? Ni nak tenggelam terus ke? Nak tenggelam sikit-sikit ni? Kau buatlah macam mana pun. Janji bot ni tenggelam. Dah. Ayolah, ayolah, ayolah. Tapi kalau tenggelam sikit-sikit pun elok juga. Tak adalah ketara sangat. Kalau tenggelam terus, mana ada ribut sehari dua ni? Okey. Ya. Eh, Din. Aku dengar YB nak datang kampung ni. Bila? Minggu depan. Eh, kalau datang, kau minta lebih sikit bagi-bagi kat kawan-kawan ni. Weh, kau ingat yang berhormat tu ada ipar aku? Ha? Tak apa. Nanti pandai aku. Nak minta pada mana. Ya. Cepat, cepat, cepat. Dah siap, dah siap. Ambil barang-barang tu cepat. Kalau bagi ikan yang jaga bot, jawabnya ke dasarlah. Eh budak, entah-entah dia ni sengaja bocorkan bot dia supaya engkau mati. Bila engkau dah mati, senanglah dia nak ngurat adik engkau. Eh Ali, kau cakap baik-baik sikit eh. Ha, nak apa? Sabarlah, janganlah ikut nafsu syaitan. Dia ni yang syaitan. Kau berani sentuh aku, aku parang kau. Dah kemal, jom. Ha, dia tu memang nak tempah maut tu. Bot dia yang bocor, aku pula ada tuduhnya. Aku tahu ni semua kerja kau kan. Senang je nak tuduh orang. Aku tak ada buat apa-apa dengan bot kau. Kau tuduh aku. Dahlah, jangan nak tuduh dia. Kita tak ada bukti. Ah, ha, kau tengok. Kawan kau pun tak sokong kau. Aku dapat siapa yang buat aku cincang. Takutnya aku. Dia nak cincang. Banyak kau punya undang-undang. Senang-senang nak cincang orang. Lah, berambut. Alah, ni orang tak sedar diri ni. Dulu masa mula-mula nak minta bot, aku yang rekomen dengan dia pada Cik Nordin. Wah, bila dah kaya sikit, dah ada duit sikit, oh lupa diri. Aku dituduhnya. Tui! Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran. Aku rasa elok aja kau tinggalkan tempat ni. Cik Nordin, kalau tak nak hormat dengan saya, tak apa. Tapi Cik Nordin, hormat tempat ini. Ini kan surau. Kalau masuk tu, bukalah capan. Sebab kau dah bersihkan tempat ni. Hah? Eh, kau bersihkan macam mana sekalipun, tempat ni tetap kotor. Kotor yang ayah kau bawa dari dulu. Dah melekat sampai bila-bila. Sekarang kau cuba nak pesongkan orang kampung. Kau bawa ajaran sesat. Berapa kali saya nak cakap, ayah saya tak ajar ajaran sesat. Saya pun tak ajar ajaran sesat. Saya dan ayah saya ajar agama. Hey, apa pun yang kau cakap, kami orang-orang kampung takkan percaya. Kau tengok, sejak kau datang, macam-macam kejadian buruk dah berlaku. Itu maknanya kau bawa bala. Ingat, ini amaran tak air buat kau. Ingat!
Ini tak sampai sekilo. Yelah, sekilo harganya lain. Memang senang sekilo pun. Oi, sekarang ni tak bolehlah. Bekalan gula tak cukup. Orang lain pun aku bagi setengah kilo je. Kau ni, gula banyak-banyak nak buat apa? Saya nak buat kuih. Kuih? Eh, apa benda kau ni? Kuih muih pula. Bekalan gula dah tak cukup satu kampung. Kau sibuk nak pergi buat kuih. Habis tu, kalau setengah kilo, kenapa harga macam sekilo? Eh, kau nak tak nak ni? Itu riba namanya. Eh, budak ni, Kang. Mandi gula. Eh, Razak. Kang. Kenapa ni? Ha? Eh, Cik Fatimah, kenapa ni? Tak ada apa-apa. Eh, kau dengar sini. Budak perempuan ni nak gula. Aku dah bagi gula. Tapi lepas aku bagi gula, banyak pula bunyi dia. Memanglah banyak bunyi. Ni, gula ni setengah kilo. Tapi kenapa saya kena bayar sampai sekilo? Dah tu harga dia. Dah. Sekarang ni, Raza. Kau bungkuskan Cik Fatimah ni satu kilo gula. Eh, aku bayar. Lepas tu barang-barang dia lain pun kau bagi juga. Andailah kau tak berbudi. Cik Fatimah. Oh, Cik Fatimah. Nanti duit tu saya ganti balik, eh? Eh, tak apa. Tak payah bayar balik pun tak apa. Sebab saya ikhlas. Ni, saya tolong bawakan barang awak. Berat tak? Betul ke ni? Betul. Tak apalah, terima kasih. Tak apa kalau macam tu saya hantarkan awak sampai rumah, eh? Tak payah. Nanti kan ada kekasih awak marah pula. Eh, siapa pula kekasih saya kalau bukan awak? Cuk sendirilah awak ni. Saya nak tunjukkan awak sesuatu. Apa dia? Saya akan masak ni. Sekejap je, jomlah. Cantiknya tempat ni. Kenapa saya tak pernah nampak sebelum ni? Dengan saya, lagi banyak benda-benda cantik yang awak akan nampak. Kat kampung ni ada air terjun, ada cegah. Cegah? Apa tu? Oh, cegah ni sungai. Tapi berbatu-batu. Batu hampa? Batu hampa besar-besar kan? Cegah ni batu kecil-kecil. Air dia cetek. Ada ikan sebarau. Ada ikan kelah. Renang-renang. Boleh mandi ke? Eh, mestilah boleh mandi. Masa mandi tu kan, ikan berenang-renang kat tepi tu. Seronoknya. Mesti Haziq suka tempat macam ni. Abang, nanti dah... Fatimah. Saya balik dulu. Saya lupa yang saya ada kerja dengan Dawud. Baiklah, terima kasih Dawud. Fatimah. Banyak beli barang. Mana dapat duit? Dawud yang bayarkan. Dawud bayarkan. Baik kan orangnya? Ya. Orang berbudi, kita berbahasa. Cuma abang tak nak Fatimah terlalu rapat dengan Daus tu. Kenapa pula? Tak manis kalau orang kampung nampak berdua-duaannya Fatimah dengan Firdaus. Abang janganlah risau. Fatimah masih lagi jaga batas. Masih lagi jaga maruah. Berwaspadalah sebelum terhantuk. Hari tak hujan, cuaca elok je panas. Tentu banyak susu getah kan? Tapi yang herannya tak ada yang hantar. Dah seminggu si Judin tak menghantar. Eh, setakat dia seorang tak apalah. Yang lain tu mana perginya, takkan tak motong. Tak? Betul juga. Pak, ha? Kita pergi surau, Pak. Eh, kau ni dah terbuang terbiat apakah? Ha? Tiba-tiba je ngajak aku ke surau. Bapak jangan banyak tanya, ikut je. Cepat, Pak. Eh. Aku pergi dulu ya. Aha. Saya beli ya. Alhamdulillah. Kalau macam ni dari dulu, barulah kita ni maju kan? Memang patutnya ke pasaran kalau Donin nak beli. Ini cekik darah.
Kita ni untung sekupang dua je kalau jual kat dia. Kau buat apa ni? Ha? Aku jual getah kat Zik. Siapa suruh kau beli getah? Saja nak bantu ekonomi kampung. Oh, bantu ekonomi. Kau tahu tak? Apa yang kau buat ni salah. Kau dah curi pelanggan aku. Kami dah tak sanggup lagi nak jual kat anak Cino Dan ni. Sebab dia beli harga rendah. Kami ni nak makan apa? Tu, kat kedai Cik Razak tu. Hutang dah bertambah-tambah. Pandai kau menjawab, ya? Tak apa. Aku nak tengok sejauh mana budak ni boleh beli getah kau orang sini. Tengok? Orang tengok. Mari. 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 Kau tak payah takutlah dengan dia orang tu. Dia orang takkan boleh buat apa-apa. Terima kasihlah kau bantu orang kampung ni. Sama-sama. Orang kampung semua dah terpengaruh dengan budak tu sekarang ni. Kau tahu apa jadi dekat surau tadi? Apa jadi? Dulang kau. Apa pun tak tahu. Jadi orang kanan konon. Sekarang ni orang kampung semua dah jual getah pada budak tu. Aku dah cakap awal-awal lagi. Halau budak tu daripada kampung ni. Kau tak nak. Pengaruh aku sekarang ni dah makin kurang. Ramai orang kampung dah lari ke dia. Tu kau jangan risaulah. Aku tahu nak buat apa. Eh, kau jangan main cara kasar. Main cara halus. Santau. Fikiran kolot. Aku tak nak dia mati. Aku nak dia hidup sebesar. Lagi senang. Fatimah. Lancat saya. Awak tak kerja ke hari ni? Tak kerja. Sebab tak ada kerja? Mana boleh macam tu. Awak kan selalu sibuk. Asyik kerja je. Hari ni, lepas-lepas ni saya tak sibuk. Sebab tak ada kerja. Belit-belitlah awak cakap. Kenapa Aziz buat saya macam tu? Kenapa dengan Aziz? Dia curi pelanggan saya. Habis semua orang kampung jual getah pada dia. Jadi lepas ni dah tak ada orang jual kat saya. Jadi saya tak ada kerja lah. Saya tak faham. Kenapa Aziz kena beli getah daripada orang kampung? Sebab dia orang beli murah. Sampai bila orang kampung nak bertahan? Ha, tengok macam Leman tu. Anak lima. Pergi sekolah pun bawa pisang. Macam mana nak bayar hutang kalau nak belanja pun tak cukup? Kalau ya pun, abang janganlah sakit hati orang lain. Itu dah kira namanya mencuri pelanggan tau. Abang tak mencuri. Abang tolong. Itu pun Judin dengan orang kampung yang minta saya beli getah pada dia orang. Habis tu getah tu abang nak buat apa? Jual dekat pekan. Berapa untung yang abang dapat? Dengan duit minyak bot lagi? Adalah sikit. Cukuplah nak beli buku dengan barang-barang surau tu. Ha, Fatimah. Tengok abang kamu. Cara dia fikir. Semua orang kampung sekarang ni sayang dekat abang kamu. Cik Buyung dengar kampung kita tu pun dah banyak orang datang. Ini semua atas usaha abang kamu. Fatimah bukan marah kat abang. Tapi cuba kalau abang tu jangan sakit hati orang lain dengan cara abang yang macam ni. Yang sakit hati tu mereka dengki. Dengki dengan Haziq yang tak mengamalkan riba. Ni Fatimah, Cik Buyung nak cakap sikit. Kamu jangan rapat apa sangat dengan si Daus tu. Cikgu dengar banyaklah cerita. Dia kacau anak dara orang di kampung Subang tu. Tunang orang pun dia kacau. Cikgu Yu dengarlah cakap orang. Tak betul ke tak? Selama ni dia baik dengan Fatimah. Tak pernah pula dia buat jahat. Aziz. Kamu kena nasihat dia kamu tu. Risau Cik Buyung tengok dia baik dengan Daus tu. Saya dah nasihatkan dia dah. Tapi jawapannya sama juga. Haziq,
Fatimah adalah tanggungjawab kamu. Kau faham tu? Saya tahu. Sebab tu saya datang. Masak apa? Masak ikan berkasam je. Oh, patutlah sedap sangat bau dia. Saya nak makan sekali boleh? Tunggu Haziq dengan Cik Buyung balik kan kita makan sesama eh? Tak nak. Saya nak sekarang. Awak. Awak jangan nak risau eh. Saya datang ni cuma nak minta balik hutang hari tu, itu je. Tak apa, nanti Haziq balik petang sekarang, saya pergi bayarkan. Eh, tak. Saya tak nak duit. Eh? Apa maksud Daus? Saya nak benda lain. Jangan buat macam ni, Daus. Awak, duit kan, saya boleh dapat bila-bila je tau. Tapi kalau awak, saya susah sangat. Tolong Daus, jangan dekat dengan saya. Cik Fatimah. Cik Fatimah. Jangan dekat dengan saya. Alah, ringan-ringan je. Daus, tolong Daus. Ma. Daus. Tolonglah jangan buat saya macam ni. Saya akan kasar. Ngajamnya anak. Kau kenapa tiba-tiba nak terjang pun? Hei, berapa ramai anak darah kampung sumpah kau rosakkan? Anak darah kampung ni pula kau nak rosakkan? Ha? Mentang-mentang kau anak ketua kampung, kau ingat kau boleh buat suka hati kau? Oh, pasal tu. Betul lah aku pergi sana sebab aku nak kutip hutang. Hutang apa? Ha? Hutang apa? Aku tak pernah hutang kau. Tapi kau ingat, sekali lagi kau datang ke rumahku, aku bunuh kau. Wah, hebatnya kau sampai nak ugut bunuh aku. Eh, kau ingat eh? Kau jangan nak belagak sangat. Kau kena ingat yang rumah kau pacakkan tu tanah aku. Jadi kau jangan nak belagak sangat. Kurang ajar kau. Sabar, Cik Buyung. Daus, aku bukan nak marah kau. Tapi perbuatan kau tu tak ada didikan agama. Apa yang kau buat tu berdosa? Eh, kau ni siapa nak cakap pasal dosa pahala? Mana layaknya diri kau nak cakap pasal benda tu? Kau dah lah kacau peniaga. Kau dah hasut semua orang kampung. Kau jangan ingat diri kau tu hebat sangat. Dah, Cik Buyung. Jom kita balik. Nah, ambil ni. Aku tengok. Cengen je muka tu. Aku tengah panas. Ayolah tu tengah panas letak ais ni. Kau memang tak boleh harap. Kau bukan nak tolong aku tadi? Aku bukan tak nak tolong. Tapi aku dah ada rancangan aku sendiri. Kau duduk diam-diam je. Balik dulu dengan Cik Buyung ya. Eh, tak apalah. Tak apalah, biar Mak Ina lagi yang teman dia. Ya. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Buyung minta maaf. Apa yang terjadi di bawah petang tadi? Budak tu kau tidak ajar. Entah apa-apa lagi dia akan buat baik.
Sepatutnya saya yang kena nasihatkan Fatimah tu dari awal lagi. Projek ikan kita pun tak menjadi. Tak tahulah apa kita nak buat lepas ini. Cik Buyung jangan risau. Nanti kita usahakan cari benih ikan. Yang saya risau sekarang ni, kalau kita asyik menyokong riba di kedai Razak tu, bagaimana nanti orang kampung nak menanggung hutang? Aziz, kau seorang terpelajar. Kau buatlah apa-apa pun, orang kampung akan percaya. Tapi ingat, semakin banyak kau tolong orang kampung ni, lagi hebat dengki dia orang pada kau. Dahlah, Aziz. Mari kita balik. Tak apalah. Cik Buyung balik dulu. Nanti saya balik. Aili, monyok je muka. Sakit ke? Kalau sakit, pergilah buat-buat berubat. Kalau rasa-rasa dah nak mati tu, bolehlah aku siapkan kelengkapan dia tu. Okay, ini bukan macam nak mati. Ini macam nak kahwin. Boleh lagi ke, Li? Takut kan ada yang orang rumah kau lagi malam, kan? Apa yang kau merepek hari ni? Hari ni aku nak kutip hutang. Kau bayar hutang aku hari ni. Kau ni tak ada ribut, tak ada angin, tiba-tiba nak kutip hutang. Semalam kau cakap apa? Kau nak bakar apa? Aku dah buat dah. Apa yang kau dah buat? Aku tengok surau pilu je. Tak terbakar pun. Aku rasa aku tak mampu buat. Hai. Semalam bukan main lagi hebat kau bercakap. Hari ni kau macam-macam pula kenapa? Kau tak payahlah bakar. Korang tunggu apa lagi? Tu, YB dah nak sampai dah tu. Nak telok-elok dia bagi bantuan. Satu sen pun korang tak dapat. Cepat! Kita boleh dapatkan peruntukan dari pejabat pembangunan luar bandar. Saya boleh tolong buat proposal. Cik Buyung tak yakin sangat. Kita usahalah. Lepas tu kita tawakal. Kalau ada rezeki, adalah. Yang utamanya saya sayang sebenarnya dengan Kelong ni. Cik Buyung bukan tak yakin dengan kamu. Cik Buyung tak yakin dengan keselamatan Kelong ni. Dibuatnya dia orang datang dan tabur racun balik. Macam mana? Selepas ni kita sama-sama usahakan Kelong ni bergili-gili menjaganya 24 jam. Nanti ramailah yang datang bantu. Bila perusahaan kita ni berjaya mendatangkan hasil yang lumayan, ramai yang datang nak kerja sini, insyaAllah. Cik Buyung tak kebaruh jumpa yang berhormat? Bila agaknya dia sampai? Tengah hari ni tak? Penduduk kampung ni ada lebih kurang 250 orang. Oh, ramai juga tu. Budak sekolah ramai ke? Budak sekolah ada lebih kurang 30 orang. Saya nampak tadi bot tu ada satu je. Cukup ke? Itulah tu. Bot tu cuma ada satu aja. Itu pun bot saya. Bot itulah ngantor budak-budak pergi sekolah. Boleh hantar separuh aja. Itulah. Kalau saya tak hantar, alamat tak sekolah lah budak-budak tu. Kalau nak hantar juga, kena buat dua kali. Oh, begitu. Nanti saya usulkan bajet untuk tambahkan satu bot lagi. Terima kasih banyak, Tok. Ya. Terima kasih banyak. Sekarang dah masuk waktu Zohor. Jom kita ke surau untuk jemaah sekali. Jom.
Hasilnya, Tok. Assalamualaikum, Yang Berhormat. Waalaikumsalam. Yang Berhormat, ni Haziq. Dia yang jaga surau ni. Apa khabar, Haziq? Baik, alhamdulillah. Penduduk kat sini ada 250 orang. Muat ke dalam satu masa? Nak ikutkan tak muat. Tapi alhamdulillah, setakat hari ini dah 40 lebih orang sembahyang Jumaat di sini. Nak sembahyang sebelum ni jauh di sana pekan. Jauh tu sembahyang Jumaat. Tapi tak apa. Nanti saya usulkan. Kita besarkan ruangan sikit dan kita tambah apa yang patut kat surau ni. Nanti Haziq buat proposal, hantar ke pejabat saya. Terima kasih Yang Berhormat. Alhamdulillah. Saya hargai. Nanti bolehlah saya salurkan terus ke Cik Nurdin. Yang Berhormat, saya rasa ada baiknya duit tu disalurkan terus ke dalam tabung surau sebab takut bercampur dengan perkara-perkara lain. InsyaAllah saya akan uruskan sebaiknya. Elok juga tu. Jom kita solat zuhur. Dah masuk waktu kan? Jom, jom. Mari. Jom, jom Cik Nurdin. Jom. Abang Ali. Nasib baik kau tak bakal surau ni, ya. Pandai juga kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sila Cik Nurdin jadi imam. Tak apa. Wabillah jadi imam. Lagipun lama Wabi tak datang kampung kami ni. Kami jadi makmum je. Sila Wabi. Yalah, yalah. InsyaAllah, masa terdekat ni dapatlah peruntungan tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jalan, YB. Amboi. Bukan main belagak lagi kau tadi, ya. Nak tunjuk pandai kau, Non. Betullah saya cakap. Duit tabung surau memang tak boleh dicampur adukkan dengan yang lain. Aku ni ketua kampung. Semua peruntukan aku yang jaga, termasuk duit surau ni. Kalau betul ada duit peruntukan itu, kenapa surau ini tidak dipulihkan? Kemana perginya duit peruntukan surau ini? Kau mana tahu? Semua pembangunan aku nak jaga. Bukan surau ni aja. Tak apa, Pak, tak apa. Kita bakar je surau ni, nanti kita dapat peruntukan lebih lagi. Betul tak? Sekarang pandai kau cakap. Kau punya otak. Nah. Firdaus. Kau diam. Cik Nurdin. Firdaus, janganlah macam tu. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Tanya aku ni. Pak.
Bagi aku ni. Assalamualaikum. Hei! Siapa benarkan kau datang sini? Ha? Mak yang ajak dia. Dia boleh tolong sembuhkan ayah. Mak! Dia ni ahli sihir, Mak. Dia yang sihir. Ayah sekarang ni Mak nak suruh dia ubatkan ayah. Mak, kenapa ni, Mak? Kenapa Mak percaya sangat kat dia ni? Mak! Mengucap apa, Mak? Mengucap apa? Ha? Dia ni ahli sihir, Mak. Dah sekarang ni, kau berambos dari sini. Aku tak nak tengok muka kau kat kampung ni, eh. Kau ni kan memang bawa bala kat kampung ni, tau. Astagfirullahaladzim. InsyaAllah kalau perlukan bantuan saya, panggil saya. Saya balik dulu. Dah! Berambos! Berambos, lah! Dah! Aziz! Fidaus. Tolong, aku panas. Aku rasa lebih baik kau bagi Haziq ubatkan ayah kau. Eh, kau ni kenapa? Kau kenapa? Kau pun dah kena sihir dengan dia ke? Eh, aku memang rasa dia memang dah sakit. Sihirlah dengan budak tu. Aku cuma nak tolong, Firdaus. Aku cuma nak tolong. Takkan kau percaya pada bomoh tu? Habis selama ni kita percaya apa? Ha? Kau cakap selama ni kita percaya apa? Aku cuma... Cuma apa? Ha? Cuma apa? Dah. Sekarang ni kan aku. Sekarang ni aku tak nak tengok muka kau. Aku tak nak tengok muka kau. Kau berambus lah orang tua. Kau berambus! Belah! Gula ni, Li? Alamak, gula dah habis kedai Razak. Kalau ada pun dia jual mahal. Kalau ya pun kau tu berniaga, pergilah ambil kat pekan. Hey, kalau aku pergi pekan, satu gelas kopi ni, berapa sen aku nak cas kau? Baik kau bagi aku air tasik ni daripada aku minum air kopi kau lah. Ha, kau minumlah air tasik tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas maghrib nanti saya ada buat bacaan Yasin untuk Cik Nordin. Harapnya semua datang. Ya. Yeah. Harap semua dapat hadir, ya. Hey, kalau kau nak ajak, kau pergi ajak online. Kami ni semua sibuk. Lagipun dah tak ada siapa lagi dah yang akan termakan kata-kata kau. Lebih baik kau balik, kau bungkus baju-baju kau. Kau berambus daripada kampung ni. Pasal kau lah buat bala kat kampung ni, kau tahu. Sampai ikan tenggalam pun tak sangkut kat jaring aku. Apa lagi? Aku cakap tak ada, tak ada lah. Kalau ada pun aku tak jual kat engkau. Kenapa pula engkau tak boleh jual kat aku? Ha? Kilo RM10, nak? Wah, sampai RM10 kau nak jual. Habis aku nak meniaga macam mana? Tak nak pula. Tadi ia yang sangat nak. Habis tu kau nak aku jual murah. Ha? Memang tak dapatlah nak tolong kau. Tadi aku pergi pekan ambil stok. Aku rasa stok tu memang nampak macam sikit je. Mana dah tahu ada stok untuk kau. Hei, kau ni! Betul-betul cekik darah, ha? Hei! Gula yang kau kisah. Aku yang sakit. Kau buat tak tahu. Aku sakit. Kalau dah semua orang, orang kampung ni bagi gula, Pak. Nanti semua orang akan dengar cakap dia. Bapak juga yang akan hilang pengaruh bapak. Aku tak nak dengar semua tu.
Lepaskan kau bawa aku pergi klinik. Aku sakit, aku panas. Bapak ni dah bukan kena sakit biasa tau, Pak. Bapak ni dah kena sihir. Bapak dah kena sihir dengan budak tu. Bomo sini dah beritahu. Bapak tak faham ke? Kalau macam tu, kau bawa aku pergi jumpa Bomo. Aku panas. Padahal aku tersesat, aku sakit. Daus, aku rasa lebih baik bawa bapak kau jumpa Haziq. Kau ni dah kenapa? Kau dah kenapa? Kenapa? Oh, baru aku tahu. Tengok, Pak. Benda ni jadi depan mata bapak sendiri, Pak. Ha? Dek kerana sekampit gula tu, Pak, dia dah dengar cakap ahli sihir tu. Aku rasa memang betul lah kau ni kena sihir. Eh, hey, aku tak ada kena sihir apa-apa tau. Bapak engkau pun tak ada kena sihir apa-apa. Bapak engkau kena balasan daripada Allah. Bala Allah sebab bapak engkau nak rosakkan surau tu, tahu tak? Macam aku ni. Radin, kita pergi surau. Jumpa Haziq. Minta maaf dengan dia. Aku yakin dia boleh ubat. Aku pun pernah kena, Nordin. Buyo! Buyo! Tolong aku, Buyo! Aku, Buyo! Mana dia? Ya Allah! Mana dia? Mana dia? Ha? Mana ni? Hei, budak! Hei, apa kena buat dengan aku ni? Apa kena buat dengan aku ni? Saya buat apa? Hei, kau tengok aku ni. Kau tengok aku ni. Apa dah jadi? Kau sihir aku ni. Ha? 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 Allah, 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 aku mengaku aku bersalah. Aku bersalah, aku bertaubat. Aku bertaubat. Alhamdulillah, Nordin. Lepas Haziq ubatkan aku, semua penyakit aku jadi hilang. Kurap-kurap aku, panas aku semua hilang, Nordin. Aku percaya, aku yakin dia boleh ubatkan kau. Eh, kau jangan nak pandai-pandai. Kau jangan pandai-pandai nak jatuhkan maruah bapak aku. Tolong aku bawa. Tolong aku bawa jumpa dengan dia ni. Mari, Nordin. Aku bawa kau pergi jumpa Haziq. Kau jangan campur. Aku bunuh kau nanti. Haziq, tolong! Haziq! Haziq, tolong Haziq! Ashhadu an la ilaha illallah. Boleh saya ambil? Dah habis tu? Terima kasih. Satu lagi dekat. Oh, tu dekat situ? Api! Api! Syarat untuk hidup adalah mati. Syarat beriman adalah percaya. Setiap perkara baik pasti bersulam jahat. Jahat itu adalah dosa. Dosa itu mainan syaitan yang tak akan hilang sampai akhir dunia. Berhati-hati. Sediakan perisai takwa dan iman dengan kukuh. Tiada yang hebat sehebat Allah. Tiada maksum sesuci Rasul.
Aku manusia biasa. Aku hambanya. Tiada yang hebat, tiada yang luar biasa. Kerana aku bukan rasul.